Assalamualaikum para kecomania. Gimana kabar kalian untuk sore kali ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Berjumpa lagi dengan saya Jampul Kicau. Dan untuk kesempatan sore kali ini, saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya saya berdiri di jalan umum kan kawan, dan akan mencoba mampir ke kios yang belum saya kunjungin. Pada kesempatan sore kali ini saya akan mencoba melihat stok burung kenari imporan kan kawan. Ini di kiosnya, kalau lebih terkenalnya ini kios TWF kan kawan. Nah, ini dia untuk kios TWF-nya yang pada kesempatan sore kali ini akan saya tuju. Ada stok burung kenari apa saja ya kan kawan di kiosnya TWF ini. Sebelum saya update harga burungnya, saya akan minta izin dulu ke yang punya kios kan kawan. Siapa ya yang punya kiosnya? Halo, assalamualaikum bang. Bang, ngomong-ngomong boleh saya update harga burungnya apa enggak nih? Boleh ya? Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kalau begitu saya boleh kenalan dulu nih. Siap. Dengan abang siapa ini? Dengan aku, Pian Om. Oh, Om Pian. Lebih terkenal nama panggilan yang enaknya apa itu bang? Terkenal enggak ya? Bang Pian aja ya, saya manggilnya. Oke. Bang Pian, untuk nama kiosnya nih, kan saya baru pertama kali di sini nih. Iya, benar. Nama kiosnya apa ini, Kang Pian? Di sini nama kiosnya TWP ya, TWP. TWP. TWP itu apa sih? TWP itu nama PT Tropic World Paradise. Oh, Tropic World Paradise ya. Yeah. Oke, okay, untuk stok burung saya lihat banyak kenari di sini ya. Benar. Ini untuk stok kenari, kenari apa saja sih yang tersedia di sini? Ini kita waktu ini box kemarin ya, terakhir ada resmi yang box Oktober, akhir Oktober terus ada yang resmi ada Yorkshire, Sepeci, Baby Bosu. Iya. Banyak sih Om ya, ada Gold Tamarin juga. Northern Freo, Southern Freo, Gioboso, banyak. Berarti ini khusus untuk impuran semua ya? Wah, oke, berarti nah kan kawan, berarti kesempatan kali ini saya di kiosnya TWF ini akan mengupdate harga burung kenari khusus imporan ya. Siap. Nah, Kang, Kang Pian ya, boleh saya panggil Kang ya? Iya, bebas. Di kiosnya Kang Pian ini ataupun kios TWF ya, lebih jelasnya melayani pengiriman ataupun pemesanan enggak? Ya, melayani ya, kirim-kirim layanan. Kita udah sering banget juga kirim ke kota ya. Om, jadi sering juga ya. Nah, sampai ke Aceh, Medan, Samarinda, Banjarmasin, Sulawesi ya. Palu, Manado, banyak Bali. Baik. Berarti untuk pemesanan atau pengiriman pasti melayani ya. Pasti melayani. Kalau untuk tuker tambah, pertama kita ini karena atas PT Om ya. Oh, karena ini PT ya. Ya, tapi ya gampang lah, tadi enggak WA aja sih. Tinggal WA aja, kontak-kontak aja kalau ada ingin rasa ingin tukar tambah ya. Oke. Okay. Kalau begitu saya mohon izin pantau saja burungnya ya. Silakan Om. Oke, okay, yuk kan kawan, kita langsung saja pantau stok burung khusus untuk burung kenari imporan yang tersedia sore kali ini di kiosnya TWF ada jenis apa saja. Tapi sebelum saya update harga burungnya, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Dan untuk pantauan pertama kan kawan, ini Kang untuk kenari apa ini? Ini ada Northern Freo. NDF. NDR ya? NDF. Ya. NDF. 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 Kategorinya kenari hias. Kenari hias kalau ya, ini ya. Ya bulu-bulu kebalik ya. Tapi bunyi apa enggak nih? Gacor dong. Oh, gacoran. Ya. Jenis NDF ya? Iya, Northern Freo. Northern Freo kan kawan seperti ini. Udah gacor pilihan gacor. Jantan. Jantan. Pilihan jantan kan kawan? Iya. Untuk stok masih ada? Masih banyak banget. Masih ada pilihannya ya? Pilihannya banyak. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk harga NDF-nya berapa sih, Kang? Ini 1 juta free ongkir. Pulau Jawa 1 juta pre ongkir untuk Jawa. Pulau Jawa. Nah, berarti untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari ya,
Harga 1 juta pre ongkir untuk wilayah Jawa kan kawan. Iya benar. Kalau untuk di kios nih nggak dikirim-kirim sama aja harganya. Ya ngobrol aja. Oh kan, ngobrol aja gampang kan. Ya. Ya. Oke, nah Kang kalau yang di sebelahnya ini jenis apa sih? Nah, ini beda Om. Dia kalau Northern Spirit itu NF itu ada agak bungkuk, kalau dia itu tegak ya. Oh, kalau dia agak tegak. Iya benar. Tapi kalau bulu mah kebalik juga sama ya. Bulu kebalik juga cuma dia tegak. Ini jenisnya jenis ini SDF. Oh, kalau ini SDF ya. SDF. Udah gacor juga kan? Gacor dor. Udah gacor dor juga kan kawan? Di harganya harga 1,5 juta. 1,5 juta. Berarti 1 juta setengah berarti 1 ya. 1 juta setengah. Oke, untuk harga 1 juta setengah pri ongkir juga apa enggak nih? Pri ongkir dah. Pri ongkir untuk wilayah Jawa ya kan kawan? Pulau Jawa. Pulau Jawa kalau ingin dikirim-kirim berarti ini pri ongkir kan kawan harga 1 juta setengah. Benar. Nah, ngomong-ngomong ini kalau kan saya belum tahu nih, belum paham kalau kenari-kenari impor. Untuk asalnya dari mana sih ini? Jadi kenari impor kita Eropa tuh ada dari Eropa ya, ada dari Italia, ada dari Belanda, ada dari Jerman, terus ada dari Spanyol, Portugal. Pokoknya dari Eropa aja ada ya. Eropa, ada dari Turki, ada dari Iran. Nah, kalau misalkan SDF seperti ini, SDF dan tadi apa NDF ya? Ini aslinya dari mana sih? Ya tuh real ya, jadi kalau soalnya dia di Spanyol ada, di Italia juga ada Om. Oh jadi Spanyol ada, Italia ada ya. Terus di mana lagi Kang kalau di sebelahnya nih? Ini masih sama dengan NDF juga. Oh kalau ini NDF juga. Oh, berarti ini pilihannya ya? Pilihannya jantan juga, sudah bunyi juga ya? Gacor juga. Sudah gacor juga, oke. Kita kemana lagi Kang? Oh ini untuk stok? Ini ada Spanish Timbrado. Spanish Timbrado ya? Ya ini burungnya dikatakan langka ya Om ya. Oh ini burung langka. Burung langka ini. Spanish Timbrado ya? Timbrado, dia jenis kategori kenari singer. Kenari singer berarti singer itu penyanyi berarti ya? Penyanyi. Ya. Penyanyi kan kawan? Dan tapi dia tuh lagunya nggak bisa tiru oleh kenari lain Om. Oh jadi lagu dia, lagu kenari ini nggak bisa ditiru sama kenari lain. Kenari lain. Benar, kenari Timbrado itu nggak bisa tiru oleh kenari lain. Oh, jadi bunyinya lebih indah bunyinya ya, apa gimana? Lebih indah ya, cekokan nadanya karena sifatnya burungnya presisi Om. Oh gitu. Itu. Tapi kalau nggak kurang paham ini seperti kenari lokal ya? Benar, kalau nggak paham sih. Kalau nggak paham mas serius nih ya. Benar. Kalau dari postur makan kawan dari selok burung. Disingkatnya ST berarti ini ya? ST, benar ST. ST seperti ini. Untuk pilihan masih tersedia apa nggak sih? Ini kita kemarin datang 2 box ya Om ya. 2 box, 1 seekor. 2 bulan habis Om. 2 bulan habis? Habis. Berarti untuk stok yang tersedia ada berapa ekor sekarang? Ini ada 1, ada 3, 4, 5, 4 sampai 5 ekor lagi ya. Tinggal. Cuma kondisi belum bunyi. Kondisi belum bunyi, tapi kalau yang ini mah udah bunyi ya? Ngerek. Udah ngerek. Untuk harga berapa nih Kang? Ini 2 juta net. 2 juta net ya? Yeah. Itu yang sudah bunyi, kalau yang belum bunyi nih? Kalau belum bunyi ya... Calling-calling aja ya? Calling-calling aja. Oh, pokoknya burungnya langka. Kedua, ini masukinnya ke Indonesia itu nggak sembarangan importir Om. Oh, jadi nggak bisa sembarangan importir bisa masukin burung ini ya? Iya, karena kenari singer itu kan ada pertama ada Russian Canary. Ada kedua ada Spanish Timbrado, ada Water Slinger. So, kalau nggak salah ya Om ya, kalau kurang salah, import terakhir yang aku dapat itu importer mau beli ini tuh dia mesti ada surat izin khususnya lagi. Oh, jadi lebih susah berarti ya untuk ini. Karena kalau Yorkshire, Spanish yang lain tuh bisa didapatkan. Bisa didapatkan. Kenari singer itu berbeda. Berarti gitu ya. Nah. Ini karena langka, burung kecil padahal mah seperti burung lokal ya. Iya, tapi untuk harga bener ya. Ada apa lagi, Kang? Ini masih ada dalam pilihan NDF. Oh, ini NDF juga ya? Iya. Nah, kawan-kawan untuk pilihan burung kenari NDF-nya. Untuk informasi lebih jelasnya ya kan kawan, silakan kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya ya kan kawan. Nah berarti kalau ini tulisan SF, Scott Fancy apa? Scott Fancy, benar. Scott Fancy ya? Iya, Scott Fancy itu warna kuning intensif ya. Warna kuning intensif ya kan, ini sudah bunyi juga? Sudah bunyi. Sudah ngerek berarti ya? Ngerek belum. Oh ngerek belum, tapi terpantau sudah bunyi aja. Jantan apa betina nih? Jantan garansi. Jantannya garansi jantan. Harganya berapa kan? Harganya 1,5 juta. 1.500.000 masih bisa nego ya. Iya. Untuk Scott Fancy kuning intensif berarti ya. Oke, itu dia kan untuk harga burung kenari Scott Fancy-nya. Iya.
Terus di sebelah masih ini, sama Northernville ya, NDF Northernville ya. Northernville itu cek sebelah kanan tuh ada. Nah, kalau sebelah kanannya apa? Dia ada Rasmi om. Oh, ini Rasmi. Rasmi reguler. Rasmi reguler. Iya, ada udah gacor ya, tinggal diplongin doang sih. Jadi dia udah terpantau gacor tapi belum ngemplong, belum ngerek istilahnya ya. Heeh. Ini kalau untuk harga berapa nih Kang? 3 juta nego lah. 3 juta nego? Ya, kondisi masih dokor itu. Oh, ini masih dokor. Nah, Kang kan biasanya nih kalau kenari imporan ada yang nanya-nanya untuk ya. Ring katanya tahun ring berapa gitu. Kebanyakan yang di sini dari ring berapa sih? Jadi para penonton apa video YouTube Mas ini ya. Maksudnya saya di fokus di impor tuh 2 tahun lebih ya. Iya. Jadi pengen tahu juga sekalian memberi informasi. Kalau Iran itu dari satu box itu yang ada ring itu paling cuma 85%. Oh, jadi kalau yang 85% itu sorry, lost ring. Lost ring ya? Lost ring, 15% itu ada ring. Berarti untuk Rasmi jarang ada ringnya. Rasmi pokok itu penari yang dari asal dari Iran tuh buat kita rata 80% lah. Lost ring. Lost ring ya, lost kebanyakan. Oke. Okay. Seperti itu. Berarti ya, kalau ada yang nggak kurang percaya bisa beli box aja. Oh, lebih benar gitu ya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau ada dari Irak itu kadang-kadang 15% pakai ring. Iya, 80% lost ring ya. Oke, itu aja sedikit penjelasan kan kawan. Alhamdulillah adzan maghrib, kita break dulu ya Kang ya. Ya, siap. Nah kan kawan, karena udah adzan maghrib udah beres, kita kemana lagi Bang Pian nih? Kita langsung ke sini dulu yang utama. Yang ke sini ya? Siap. Ini tulisannya Rasmi Jantan. Oke, kita lihat dulu kan kawan penampakan ya. Burung kenari rasminya. Berarti untuk pilihan banyak ya? Banyak pilihan warna juga ya? Iya. Ini dominan warna kuning ya? Kuningnya kuning intensif om. Oh, ini kuning intensif. Benar, nyala warnanya. Jadi kalau di lokal mah mungkin kayak stabilo ya? Stabilo. Kalau di lokal mah kuning stabilo benar. Ini bon stabilo, tapi kalau di impor mah dibilangnya kuning intensif. Nah, Bang Pian, ini ya. Kan Rasmi pilihan jantan. Untuk posisi burung ini sudah bunyi apa gimana nih? Nah, kalau yang diomyok ini? Ini kondisi ada yang bunyi om ya, ada yang bunyi terus karena kemarin itu banyak banget kita masuk 800 ekor. Oh, kemarin berarti belum lama masuk 800 ekor ya? Alhamdulillah. Benar. Ada bunyi. Ya ini ada bunyi cuma sebunyi semuanya lah. Oh, mas kita, bunyi semaunya istilahnya ya? Garansi, garansi. Oke. Untuk harga berapa nih Bang Pian untuk per ekornya nih? 3 juta nego lah. 3 juta masih bisa nego ya. Nego untuk burung kenari Rasmi pilihan jantan yang sudah bunyinya ya kan kawan, tapi ini kondisi burung masih diomyok ya. Iya, di kandang ini bebas pilih warna ini. Bebas, om. Bebas pilih warna, harga sama kan kawan? Iya. Stok di kandang ini ada 4 ekor. Terus kita kemana lagi Bang Pian? Bawah nih ada nih. Oh, bawahnya ini untuk stok kenari ya, apa nih? Betina, oh, ini edisi betina. Iya, itu yang warna buan ada Belgi Bosu, betina. Belgi Bosu. Bosu. Iya. Betina ya. Nah, terus yang kalau warna kuning ini? Ini dia Larquet. Larquet. Larquet betina. Larquet betina. Betina siapan apa betina masih muda? Masih betina siapan ya. Dan kalau ini nih yang panjang-panjang seperti unta nih. Ya, ini Scott Pensi ya, betina juga. Scott Pensi betina siapan juga ya. Oke, ini kan kawan buat Larquet sama Scott Pensi harganya 1 juta aja om. Larquet sama Scott Pensi harganya 1 juta saja ya. Oke, priongkir. Terus kalau yang satu yang itu warna bone itu tuh? Belgi Bosu 1,5. Belgi Bosu ya. 1.500.000 kan kawan. Untuk Pulau Jawa pokoknya yang pesan-pesan mah priongkir aja ya. Gratis diongkir ya kan kawan, harga 1 juta. Tapi masih bisa nego. Tinggal kontak-kontak aja berarti ya. Oke. Kemana lagi Bang Pian nih? Oh, di bawahnya juga. Nah, ini jambul-jambul nih. Untuk jambul-jambul ini seri apa namanya nih? Ini terakhir kalau nggak salah masuk itu 2016-2017 ya. Ini sebutnya dengan namanya Crested Canary. Crested Canary. Crested Canary. Ya. Seperti ini kan kawan, penampakan burung kenari Crested Canary ya. Jadi ini terakhir masuk tahun berapa? 2017-2016 ya. Berarti udah lama banget ya. Banget. Untuk sekarang emang nggak ada lagi apa gimana? Kalau sekarang tuh familiarnya orang tuh ngebutin dengan Gloucester om ya. Oh, ini yang dibilang Gloucester gitu ya? Ya, cuma beda kalau size dia 2-3 kali lipat ya dibanding Gloucester. Oh, jadi
untuk perbedaan nama Gloucester dari segi postur. Body lebih gede. Dari ini mah berarti lebih gede ya? Iya. Untuk pilihan ada 4 ekor saja apa ini gimana? Ini betinanya, Om. Oh, ini betina. Betinanya. Oke. Langsung harganya sama. Harga berapa? 900.000 ya? 900.000. Ini bebas pilih juga? Bebas colok. Bebas colok kan kalian ataupun bebas pilih yang mana saja harga sama. Cukup dibanderol dengan harga 900.000. Iya. Kemana lagi, Kak? Kita di sini. Oh, ini juga iya. Betina juga ya? Betina super, panjang-panjang, Om. Betina super, panjang-panjang dari jenis? Ini namanya Rasmi. Oh, dari Rasmi ya? Iya. Untuk warna juga kan, kawan, ada pilihan untuk kenari Rasmi, betina siapan apa gimana nih? Ini pada siap untuk semuanya, Om. Siap jadi indukan ya? Siap jadi indukan. Siap jadi indukan. Untuk harga nih berapa nih kenari ini Rasmi betinanya? Harga net aja 2 juta, Om. Harga net ya? Harga net. Harga net 2 juta saja kan, kawan, bebas pilih warna juga? Bebas pilih warna kan, kawan, yang mana saja harga sama. Ini udah pada buang telur, Om. Oh, ini udah pada buang telur. Berarti nggak diragukan lagi betina siapannya ya. Iya. Oke, kan kawan, itu dia untuk kenari Rasmi betina siapan yang sudah buang telurnya, yang siap jadi indukan. Tapi ngomong-ngomong, kalau kenari Rasmi di ini kan betina nih, kalau dikawinin sama lokal bisa nggak sih? Aman, Om. Aman bisa ya? Banyak ya yang silang-silang kayak gitu. Cuma baik lagi. Ya dalam menjodohkan itu menganjur kawinan itu kan pasti pertama yang wajib itu sabarnya, Om. Prosesnya itu kagak baru seminggu udah nyerah, nah, gak kuat. Kadang-kadang emang proses yang dibutuhkan kesabaran ya. Sabaran. Tidak semudah yang kita bayangkan kadang-kadang. Bener banget. Bang Pian ya. Nah, Bang Pian kemana lagi kita nih biar ke atas. Ke atasnya ya. Iya. Oke, kalau ke atasnya ini stok jenis kenari apa, Bang Pian? Ini namanya bred kenari. Bred kenari. Kenari. Ini untuk pilihan jantan apa betina nih? Ini di betinanya, Om. Bred kenari pilihan betina ya. Benar. Untuk stok di kandang ini juga ada 4 ekor. Iya. Warna juga masih ada pilihan kan, kawan, betina iya. Siapan tentunya ya. Bred kenari kan, kawan, harga berapa? 900.000. 900.000 ya kan, kawan, untuk harga burung bred kenarinya pilihan betina. Kemana lagi? Nah, sebelah kanan. Sebelah kanannya, oh ini juga diombyok nih kan, kawan. Tapi ini kayaknya ini pada dewasa semua. Om. Dewasa semua. Bukan jenisnya beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda kan, kawan, ada dari Rasmi, terus tadi yang jamul itu apa? Ada Crested ya. Crested, terus ada Scott Pensy. Scott Pensy juga tersedia. Ada SDF, ada Giboso juga. SDF, Giboso di sini pilihannya tersedia ya, Kang ya? Iya. Ini pilihan jantan apa betina di sini? Ini mix, Om. Oh, mix ya, berarti. Kemarin kita masih bongkaran ya, belum rapi-rapi lagi kandangnya. Dibilang mis itu mis kenapa nih, Kak? Mix ya, campuran ini. Campuran. Jantan sama betinanya. Oh, jadi bukan apa tadi teh? Saya ngomong teh? Minus bukan ya? Bukan. Tapi ini karena campuran, iya. Karena kandang belum. Ngomong-ngomong katanya mau pindahan juga ya? Iya, mau pindahan juga. Mau pindahan juga. Jadi karena ini masih diomyok juga, ini pilihan jantan semua ya? Iya. Pilihan ini yang jantannya yang jambul tuh di harga 1,3 ya. 1.300.000 ya, yang jambul itu ya. Kalau di pojok itu Giboso di harga jantan ya, jantan di harga 2,2. Giboso yang paling pojok itu ya. Jantan 2,2. Jantan 2.200.000 kan, kawan? Iya. Kalau yang ini nih. Nah, itu ada yang Bon, ya, Rasmi. Betina itu di harga 1,5. Ini betina ya, 1,5 juta kan, kawan. Terus di sampingnya nih, Kang. Ada Sodorville. SDF juga ya. SDF. Betina di harga 1 juta. Betina 1 juta saja ya. Terus di sampingnya itu? Itu ada Wilgi Boso betina. Wilgi Boso ya? Iya. Betina. Harga berapa? 1,5. 1,5 untuk yang putih tuh, warna putih. Nah, putih itu Scott Pensy betina, Om. Scott Pensy betina ya. Yeah. Untuk harga berapa, Kang? 1 juta. 1 juta saja kan, kawan. Oh. Kalau yang jambul ini nih. Iya. Yeah. Yang jambul agak merah-merah. Jantan 1,3. Jantan 1,3 ya. Iya. Yeah. Oke, Rasmi. Ini Rasmi ya, yang Isabel? Iya, yeah, Isabel Rasmi betina yang 1,5. 1,5 kan, kawan, dari jenis kelamin betinanya. Bergeser lagi kemana, Kang? Kita ke bawah. Oh, ke bawahnya ya? Iya. Nah, kalau ini untuk stok burung kenari seri apa nih, Kang? Ini jantannya ya. Jantan dari? Super, Rasmi Super. Rasmi yang supernya ya, pilihan iya. Jantan sudah terpantau bunyi apa gimana, Kang? Terpantau bunyi. Terpantau bunyi. Oke, langsung saja untuk harga berapa ini? Harganya 4 juta aja nego. 4 juta nego ya? Rasmi, jantan udah bunyi yang super, pilihan supernya ya? Benar. Oke, itu dia kan untuk harga burung rasminya.
Di sebelahnya juga ada stok burung warna panda kan kawan, tapi ini jenis betina rasmi. Betina rasmi ya, iya. Betina rasmi warna panda kan kawan. Nah, ini udah bikin sarang ya, Om. Oh, udah bikin sarang ini. Bikin sarang. Berarti ini ya tempat pakan kayaknya ya. Iya. Soalnya ada bekas korannya ya, iya, tempat pakannya iya. Nih. Nah, untuk harga berapa yang udah bikin ini, sarang seperti ini? Ini karena warna panda ya, udah 2 juta aja deh, Om, sama. 2 juta aja sama aja ya. Warna panda padahal masih banyak dicari kan? Banyak banget cari. Tapi nggak apa-apa di angka 2 juta. Oke, itu dia kan untuk harga burung rasmi betina yang sudah ngakutin sarang ataupun bikin sarang, harganya cukup dibanderol 2 juta saja. Kalau yang ini nih yang lagi ngerem mulu nih. Ini ya. Lagi bertelur apa lagi ngerem doang nih? Ya, lagi proses ya, proses mau ya. Mau buang telur. Ya, ini jenis kenari apa? Spanish Timbrado. Spanish Timbrado berarti ST ya. Benar. Betinanya kan kawan lagi ngerem, harga berapa nih Kang? 1,2 net. 1.200.000 net ya. Yeah. Oke, itu dia ketuk harganya. Kita cek semua. Kita ke apa nih Kang nih? Ini ada Yorkshire ya, 2 ekor. Oh, ini Yorkshire. Iya. Yeah. Nah, seperti ini kan kawan penampilan burung Yorkshire-nya, betina ya. Iya, yeah, betina. Betina berarti ini betina siapan Kang? Iya, yeah, karena ini dia 2,3 juta. 2 juta 300.000 ya. Iya, kalau yang ini bon ini 2 juta aja. Yang mananya? Yang bon itu. Yang bon ini 2 juta. Kalau yang putih 2,3. 2,3 ya kan untuk harga burung kenari Yorkshire betina siapannya. Dan di atasnya ini untuk nah, semuanya all Yorkshire ya. Oh, ini Yorkshire semua, Kang. Ya, Yorkshire berarti semua. Pilihan burung Yorkshire di sini aduh. Seperti gajah ya. Ini untuk biangan seri-seri F ya, Kang ya. Iya. Kalau di Indonesia ataupun lokalannya kan kawan. Di harga sama kisaran 2 juta sampai 2,3. 2 juta sampai 2,3. Ini pilihan jantan apa betina sih? Ini betina. Oh, betinaan. Iya, betina siapan juga ya. Iya. Untuk pilihan warna juga di sini tersedia kan kawan untuk kenari Yorkshire-nya. Betina siapan 2 juta sampai 2.300.000 untuk iya, harganya. Harga netnya. Kita ke mana lagi? Ini ke rasmi. Sebelah sini oh rasmi. Iya. Tapi rasmi Betty reguler ya untuk. Ya. Nih kan kawan. Aduh kurang ngerti saya juga kenapa ada reguler terus ada tadi apa gitu. Ya. Itu karena size aja, Om. Oh, karena size. Berarti kualitas berarti istilahnya ya. Oke, ini untuk rasmi betina juga ya, Kang ya. Dan di pojok itu ada giboso juga, betina tuh yang kecil. Giboso paling pojok ya. Iya. Yang kecil. Harganya sama 1,5 juta. Ini bebas pilih ya. Bebas colok, harga sama kan kawan, cukup dibanderol dengan harga 1 juta setengah saja. Silakan yang lagi nyari burung betina dari jenis rasmi dan juga untuk giboso, kalian langsung saja mampir kemari ke kiosnya TWF kan kawan. Nah, kalau yang ini Kang nih, yang di kandang pisah-pisah ini nih. Nah, ini ada rasmi super ya, gede. Gacor dor. Gacor dor. Iya, ngawet ya ekornya, Om. Ekornya gimana? Ngawet. Ngawet itu iya. Gimana sih? Jadi kalau gacor tuh bukan mulut doang yang main, ekornya juga main. Oh, jadi. Bukan paruh doang ataupun itu doang ya yang main, tapi ekornya juga main. Iya, main. Jadi dibilang istilahnya ngawet. Ngawet. Oke, nanti pilihan warna putih ya Kang ya? Warna putih. Warna putih untuk harga berapa ini? 4.300.000. 4.300.000 untuk bonus ongkir. Bonus ongkir juga ya. Sumatera okay. Aman, Jawa aman. Pokoknya ini kemana aja bonus ongkir? Bonus ongkir. Okay. Ya, mentok-mentok Medan. Mentok-mentoknya Medan ya untuk bonus ongkirnya. Kalau yang ini Kang nih. Itu ada Yorkshire ya? Oh, ini Yorkshire. Itu gacor. Gacor juga karena tadi juga saya mantau kalau ini kan kawan untuk kenari Yorkshire. Ya. Harganya berapa harganya? 4 juta ya. 4 juta saja kan kawan untuk harga kenari Yorkshire yang sudah gacoran. Seperti ini untuk pilihan warnanya. Kita kemana lagi, Kang? Ini juga seri apa ini? Jenis ini apa? Yorkshire. Oh, Yorkshire juga. Iya, itu bodinya mantap, Om. Ini untuk kualitas. Kalau saya nonton di YouTube juga nih, belajar-belajar untuk kenari imporan ini kan katanya kalau untuk Yorkshire ada kualitas ya. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong kalau yang seperti ini Kang, kualitasnya itu nomor berapa sih kalau boleh saya tahu?
Ini kalau grade A ada lagi yang lebih besar ya. Karena kita udah yang grade A itu sudah sold out berlaku. Oh, jadi kalau untuk grade A langsung udah pada sold out ya? Sold out itu harga di atas 5 juta. Kalau yang grade A di atas 5 juta harganya ya? Nah, okay, berat. Banyak juga orang bilang sono lebih murah, sono lebih murah. Ya silakan. Berarti ya, kalau saya hukum dagang aja sih. Nah, benar ya. Barang mewah itu harga pasti ngikutin. Benar juga ya. Gitu. Di mana tergantung kualitas. Kualitas oke, okay, kualitas paling bagus pasti harga juga lebih bagus. Nah, kalau yang di sini Kang nih, yang ini nih ya. Ini dibilang aja, kita terus terang aja untuk kualitas yang grid. Ini menurut aku gimana nih? Grade B ya. Grade B aja ya. Ada, aku pernah ada offer yang grade A itu lebih. Grade A itu monster loh menurut aku. Oh, dibilangnya kalau grade A benar-benar monster ya. Monster. Harganya aja di atas 5 juta ya. 5 juta. Nah, kalau yang ini berapa? 4,5 aja. 4.500 ya. Pre-ongkir juga. Oke. Okay. Nego juga. Oke, okay, untuk harganya itu dia kan untuk Yorkshire yang sudah rajin bunyinya. Seperti ini harga cukup dibanderol dengan harga 4.500.000. Tapi bodinya juga coy, aduh. Kapan saya punya burung kenari seperti ini ya kan kawan ya? Kita kemana lagi, Kang? Oh, ini di bawah. Untuk stok Northern Pril ya. Northern Pril. Betinaan ya. Pilihannya juga banyak kan kawan untuk kenari Northern Pril ataupun NDF-nya. Pilihan betina siapan, Kang? Betina siapan, botol semua berarti. Udah pada ngebotol semua ya, berarti udah siap jadi indukan. Stok di kandang ini ada 1, 2, 5 ekor. 5 ekor. Harga per ekornya berapa nih, Kang? 700.000. 700.000, bebas pilih ya? Iya. Bebas pilih kan, kawan, itu dia untuk harganya cukup dibanderol dengan harga 700.000. Bebas pilih. Bebas pilih ya. Kita ke bawahnya dulu nih. Iya, ke bawahnya boleh. Ini untuk stok burung apa nih, Kang nih? Itu ada yang minus-minusan, Om. Oh, ini yang minus-minusan. Macam-macam ya, minusnya ada kista, ada mata kakara, ada. Ya, di kakinya buntung satu ada. Berarti ini ada minus di mata, ada minus di kaki. Terus ada minus di kuku mungkin ya. Kista juga. Kalau kista itu dibilang gimana kista itu, Kang? Biar saya tahu juga nih. Ya, kista itu kayak daging numbu, Om. Oh, daging numbu. Ya. Itu mau di kaki ataupun kan biasanya di sayap juga sering ada sayap ya. Ada. Di dekat pen ada. Oh, itu namanya kista ya, Kang ya? Oke, okay. Ini ngomong-ngomong nih, ini kan pasti berbagai macam jenis nih. Harga apa sama apa enggak nih? Kalau Yorkshire-nya itu di harga 700.000 ya. Yorkshire di harga 700.000 yang minusan ya. Minusan. Terus Yorkshire dan Giboso 700.000, burung kecilnya itu 500.000. Giboso sama ya? Giboso sama. Giboso 700.000. Kalau yang kecil-kecil yang lainnya? 500.000 saja ya kan kawan, untuk harga burung kenari minusan ada Rasmi, ada Giboso dan juga untuk Yorkshire-nya di sini tersedia. Kemana lagi, Kang? Ya, kita ke sebelah sini, Om. Ke sebelah sini ya. Langsung aja nih. Langsung. Nah, ini ada tulisannya nih. Kenari impor Rp18.000 promo nih. Iya. Ini yang ini ya? Itu yang ini. Yang ini kan kawan untuk stok burung kenari impor dari jenis apa nih, Kang? Itu ada larkwet. Larkwet. Iya. Oke, seperti ini pilihan burung kenari larkwetnya. Ini promo, benar-benar promo 800.000. Promo 800.000an larkwetnya. Pilihan jantan apa gimana ini? Ini betina, Om ya. Oh, betina. Pilihan ya, betina. Harusnya kan di atas 1 juta ya. Nah, harga normalnya 1 juta lebih. Iya. Karena ini dipromoin cukup 800.000 saja kan kawan untuk kenari larkwetnya. Bebas pilih berarti ya? Bebas pilih yang mana saja harga sama kan kawan. Iya. Kita berlanjut lagi. Nah, ini mah kok kenari ada jenggotnya sih, Kang? Iya, ini namanya Scott Pansy, Om. Oh, Scott Pansy. Scott Pansy tapi ada jenggotnya ya. Lucu, unik. Ini udah gacor apa gimana, Kang? Gacor semaunya, Om ya. Oh, gacor tapi masih semaunya ya. Semaunya. Oke, Scott Pansy jantan gacor tapi masih semaunya. Iya, ring 2022 Spanyol. Ring 2022 Spanyol. Iya. Seperti ini penampakan burungnya kan kawan. Harga berapa nih, Kang? 1,5 juta. 1.500.000 kan kawan. Untuk pilihan ini saja ya. Iya. Oke. Ada lagi? Ini untuk bred kenari. Bred kenari ya, ya kan kawan. Pilihan jantan. Burung konslet tuh ya. Kos. Nah, gimana? Ini burungnya konslet. Konsletnya konslet kenapa itu? Pagi, siang, sore, malam gacor. Berarti ini mah parah banget berarti ya. Seperti ini kan kawan penampakan burung bred ya.
bread kenarinya yang sudah gacoran. Ini kata Bang Fiannya sudah koslet, tidak mengenal waktu untuk bunyinya. Di harganya. Harga berapa nih Bang Fian? Net aja Om. Netnya berapa ini? 1.700.000 priongkir deh. 1.700.000 priongkir ya. Oke, nah seperti ini kan kawan untuk burung kenari bread kenarinya. Soalnya ada mewah ya. Mewah, tidak ada jedanya ya. Ya. Oke, bisa dipertanggungjawabkan juga. Tinggal kalau ingin informasi lebih jelas mah pokoknya tinggal mampir dari kemari ya, WA aja. Nah, ini ada larkwet. Larkwet juga. Ya, nah, ini gacor juga. Gacor juga ya. Untuk di pilihan warna. Harganya 1.500.000 priongkir ya. Priongkir. Oke, itu dia untuk harganya kan kawan. Yang berminat mah pokoknya tidak, yang tidak bisa merapat mah tinggal kontak-kontak saja ya kan kawan. Benar banget. Kalau langsung bisa merapat mah enak, kalian bisa dengerin bunyinya, iya. Bisa melihat kondisi burungnya ya kan kawan. Benar. Pilih-pilih saja, datang langsung kemari ya kan kawan. Nah. Ini Kang nih yang ditutupin nih. Nah. Ini satu burung, Yorkshire. Sesi kecil kayak F2. Ini kayak F2 ya? Tapi asli Yorkshire. Tapi asli Yorkshire. Ring berapa? 2022. Ring 2022 ya Yorkshire, tapi size-nya kecil ya kan kawan ya? Iya. Jadi kalau F2 asli segede gini, Kang? Kalau F2 yang asli ya? Oke. Seperti ini kan, kawan, untuk burung Yorkshire warnanya... Ini gacor dor ya, Om. Oh, gacor. Udah gacor dor. Jadi harganya 3 juta priongkir. 3 juta priongkir ya? Untuk burung Yorkshire grade C berarti ini ya? Ya, grade C. Grade C-nya, oke. Okay. Nah, ini lagi bunyi nih. Ya. Warna Star Blue nih. Ya, itu koslet juga burung Om. Oh, ini koslet juga. Berarti ini gacor tidak mengenal waktu ya. Ini stok kenari apa nih? Itu namanya Rasmi Super Om. Rasmi Super ya. Iya. Seperti ini kan kawan, pilihan warna Star Blue dari jenis burung kenari Rasmi yang sudah gacor dor. Padahal ini sudah malam juga ya di kondisi di pasar, tapi masih dor aja bunyinya. Untuk harga berapa Bang Am? Itu 4,3 priongkir. 4.300.000 priongkir juga ya. Oke, priongkir juga. Nah kan kawan, untuk kiosnya TWP ini di depannya kios Alhamdulillah ya kan kawan. Kalau sebelahnya, oh ini mah kayak Yorkshire ya? Ya itu Yorkshire. Ini Yorkshire, seperti ini pilihan warna kenari Yorkshire-nya. Kalau ini mah lebih gede dari yang tadi ya? Iya, dia meriwik ya, masih meriwik. Ini mah masih ngeriwik? Belum gacor. Belum gacor kan kan, tapi masih riwikan. Tapi yang jelas ini jantan ya? Jantan. Yang jantan, untuk harga berapa kan? 4 juta aja. 4 juta saja? Nah itu dia untuk harga burung kenari Yorkshire yang masih ngeriwik. Tapi pilihan jantan cukup dibanderol dengan harga 4 juta saja kan kawan? Iya. Kita berarti tinggal ini aja ya? Gol Amadin. Di sini juga stoknya tersedia. Ya. Ini kondisi pada mabung ya. Oh, ini kondisinya pada mabung semua ya, Kang ya? Iya, musimnya dia. Pilihan warna juga masih ada pilihan. Warnanya. Ada warna hijau, warna kuning. Terus apa lagi nih? Untuk harga sama apa enggak nih? Harga per ekor 1,1. Per ekornya 1.100.000. Kalau beli pasangan bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Pasang net 18. Sepasangnya net 18. 1.800.000 ya. Dia kedua dia ada ring Om ya. Enggak, oh ada ringnya. Ini peternak ya. Berarti ini asli impor berarti asli ya. Ring, oke, karena ring semua ya. Kalau di bawahnya ini Kang jenis nah, apa nih burung? Burung langka juga nih. Karena baru lihat ya kan kawan burung ya, seperti ini ya, jenis jenisnya fins juga. Nah. Namanya cutthroat. Cutthroat. Ya. Aduh sih. Ini kan kawan untuk jenis burung fin juga ya, tapi namanya kata Bang Bian cutthroat. Iya. Ini jantan semua apa betina semua apa campur sih kan? Kalau jantan itu identik ada warna merah ya di lehernya. Oh, jadi kalau ini merah ada di lehernya itu jantan. Jantan. Nah, berarti kalau yang di bawah betinanya kan kawan untuk jenis burung apa tadi teh? Cutthroat. Cutthroat ya kan kawan? Seperti ini. Ini bisa beli pasangan, bisa beli ekoran, apa bisa. Harus sepasang nih? Per ekor 400.000. Per ekor 400.000, mau jantan mau betina harga sama? Sama. Oke. Okay. Kalau sepasang ya Kang? 700 aja. 700.000 kan kawan untuk burung cutthroatnya. Silakan yang berminat kalian langsung saja merapat ke sini ke Pasar Bung Pramuka ke kiosnya TWF.
Pokoknya untuk kalian yang lagi nyari burung kenari khusus imporan di Pasar Bung Pramuka, silakan kalian mampir saja ke kiosnya TWF ya kan kawan. Nah kan kawan, itulah dia ya informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan malam kali ini. Dari sore sampai malam berarti saya update harga burung di kiosnya TWF ini. Mudah-mudahan buat kalian yang selalu minta saya untuk mampir kemari, sekarang sudah terbayar ya kan kawan. Jadi untuk kalian para kenari mana yang ingin beli kenari imporan, silakan kalian bisa mampir saja, datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya. Dan tadi juga kata Bang Pian, untuk yang tidak bisa datang kemari, silakan kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi ya kan kawan. Karena untuk pengiriman di sini free ongkir ataupun bebas ongkos kirim kan kawan. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Bang Pian, ya. Terima kasih banyak waktunya hari ini. Oh, saya sama. Sudah diizinkan untuk mereview ataupun melihat stok burungnya. Ya. Mudah-mudahan Bang Pian selalu sehat, dagangnya tambah laris manis, tambah berkah ya Bang Pian ya. Amin. Saya undur pamit Bang Pian. Siap. Oke, terima kasih. Amin. Amin. Yuk kawan-kawan, kita kris saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.